Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan mikrofon kepada Abang Man kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian, saudara pengerusi, Profesor Azif Ahri, rakan saya, rakan minum kopi, saudara Syamuli Rais, seterusnya saudara-saudari yang dihormati sekalian, bersama dengan kita juga Dr. Nasir daripada PSM dan nampak pada-pada NGO yang lain pun ada pada malam ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sudah 12 hari 12 malam saya diserang. Bermula daripada 27 Ogos sampailah ke hari ini. Kadangkalanya bayangkanlah warta berita setengah jam, 10 minit serang saya. Saya pun kadang-kadang duduk depan cermin saya perhati, jadi saya di mana yang mereka takut sangat ke aku ni? Umur dah semakin tua, kedudukan kaya tidak, pengaruh besar tak ada, tapi serang sebegitu rupa sehingga ia menjadi tajuk perbualan, perbincangan, sehingga baru-baru anak-anak begitu polong menari, kami tidak ampunkan masalah. Dia alamak kasih. Hadirin sekalian, sebenarnya saya bercakap hal kemerdekaan ini hampir setiap tahun menjelang pilihan raya. Menjelang hari merdeka. Menjelang merdeka, kawan-kawan yang ikut saya pergi berceramah tu selalu mereka tahu dah apa ayat saya nak cakap, apa yang saya nak sentuh. Ulangan setiap tahun. Tahun ini kebetulan saya balik kampung berceramah 21 hari bulan Ogos bersama dengan Lim Guan Eng, Tuan Menteri Provinan dan Putrajaya Johor, Dr. Mahfuz. Dalam ucapan itu macam biasa lah, saya kata, kenapa hari merdeka kerajaan suruh pasang bendera, letak bendera di kereta, di bangunan, tak ada orang letak. Kenapa? Sebab perayaan kemerdekaan seolah-olah perayaan UMNO, bukan perayaan rakyat Malaysia, betul atau tidak? Saya boleh lah sikit, ini dia paling hebat lah. Saya ni jenis orang kata penakut sikit. Kalau nak kata Tengku Rahman, Datuk On, Pejuang Kemerdekaan, okeylah. Letak bersama dalam TV, radio, soal khabar pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain seperti Dr. Burhanuddin, Ahmad Bustaman, Tuan Jalut, Nana Parti, pemimpin Boroh daripada kaum India. Letakkan orang-orang seperti Mat Kilau, orang seperti ini dibariskan bersama dengan pemimpin UMNO. Kalau nak menjelang hari kemerdekaan, barulah rakyat terpanggil untuk menyambut hari merdeka. Betul kan? Ini kita tunjuk pimpin UMNO menjelang kemerdekaan, UMNO jalan raya. Sebab itu kita tengok di lebuh raya 100 biji kereta, satu bendera. Yang letak bendera pun lori pasir dan lori tanah. Kenapa dia bawa muatan lebih? Nak elak kena tangkap. JPJ pun tengok bawa lebih pun tak parah lah bawa Malaysia. Yang merayakan 31 Ogos selalunya pegawai kerajaan yang disuruh pergi. Kalau di Thailand, di Indonesia, di India, di Pakistan, hari merdeka hampir setiap rumah rakyat letak bendera.
Mereka rasa hari kemerdekaan itu. Tapi di Malaysia tak terasa langsung. Datang pula hari merdeka, tak lain dan tak bukan, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong. Nah, itu yang keluar dalam handset saya tu. Bukit Kepong tu, polis yang bertugas, mata-mata yang bertugas di rumah pasung, di bawah kerajaan British. Siapa nak dinai benda ni? British waktu itu. Dan yang berjuang yang luar Bukit Kepong tu. Termasuk Ahmad Indra. Kenapa saya sebut Mat Indra selama ini? Bila disebut penentang pemerintah Cina, penentang pemerintah Cina, padahal Melayu, Cina, India menentang kemungkaran penjajahan. Ini yang sudah digambarkan oleh United Malay National Organization kepada rakyat. Saudara yang hormati sekalian, Bukit Kepong yang ditayangkan hari merdeka tak ada kena mengena dengan perjuangan nasionalis, perjuangan untuk membebaskan, perjuangan kemerdekaan. Begitu juga hari pahlawan. Hari pahlawan tak ada lain filem Sajen Hasan. Filem Sajen Hasan itu baik, tayanglah hari lain. Saya suka filem Sajen Hasan lagunya. Dan Sabiah waktu itu muda. Tunggu sekejap, karena hujan. Tapi Sajen Hasan itu sajen kepada tentera British. Betul kan ya? Dia melawan dengan buang. Buang tali bawah Jepun. Buang dilakonkan oleh Saleh Kamel. Jadi buang ke Sajen Hasan ke, kedua-dua watak mendukung penjajah. Betul kan ya? Buatlah filem Mat Kilau kah, filem Terjanggut kah, sempena hari pahlawan. Kalau buat filem itu nanti tak lulus pula di peringkat penapisan filem. Ini artis-artis dari tolong buat filem ni. Sekarang ni kalau kita lihat filem pula di negara-negara barat Hollywood, sekarang banyak filem-filem menceritakan tentang kiamat, the end of the world. 2012, kiamat tahun depan. The day after tomorrow. New York beku, hancur habis. Binatang kutu, besar jadi traktor. Kenapa? Karena ada hormon dari angkasa datang, masuk dalam binatang-binatang, anaconda dan sebagainya. Ini Hollywood. Malaysia dan Indonesia, kebelakang ini cerita hantu. Hantu Mak Limah pulang. Kekasihku Puntiana. Detik 12 malam. Semua hantu. Kenapa? Karena Malaysia pengundi dia pun pengundi hantu. Saudara yang dihormati sekalian, saya nak hujah Bukit Kepong, saya bukan ahli sejarah, tapi saya membacalah buku-buku tentang Mat Indra ini. Saya jumpa daripada buku-buku aliran kiri. Saya nak kemukakan, macam biasalah kata Isyamuddin, Mak Sabu takut. Memang saya takut. Kalau kemukakan hujah itu, mereka kata saya komunis. Sekarang hujahnya Allah itu, dia kata papa komunis. Saya pergi kedai mana-mana pun, dia kata, bapak komunis dah datang. Oleh itu saya mencari mana hujah aku nak kemukakan. Dengan takdir jumpa buku ini. Dibuat oleh kerajaan Johor. Para katanya, kata Allahnya daripada Menteri Besar Johor. Kemudian, termasuk yang mengiyakan buku ini, Profesor Ramlah Adam. Dan sekarang mereka petikai lah, buku ni tak betul. Kamu dikit lah. Sekarang ada percubaan untuk menolak buku ini yang dibuat oleh kerajaan di Johor. Yaitu Mat Indra, dia adalah seorang pejuang kemerdekaan.
saya nak kemukakan hujah daripada Rashid Maidi nanti orang kata pro lah sana. Abdullah Sidi kah, Sam Syah Pakeh kah. Saya enggak jumpa buku yang ditandatangani oleh yang amat berhormat Ghani Osman. Barulah sekarang ni mereka kata alah habislah kita. Hadirin yang dihormati sekalian, kepada pasukan keselamatan polis jangan panik. Dia pembatas bahaginya ialah tarikh 31 Ogos 57. Sebelum 31 Ogos di bawah British, selepas 31 Ogos merdeka, in bracket merdeka, bawah kerajaan sendiri merdeka. Oleh itu semua yang berlaku sebelum 31 Ogos di bawah British. Sebab itulah ada seorang peguam asal Johor menawarkan, jikalau keluarga Rumah Pasung, Bukit Kepong yang rasa terinaya, mereka tak dibayar pampasan oleh kerajaan United Malay National Organization, menang-menang kami tak apa-apa. Semua anu-anu dah mereka ni. Kalau mereka rasa terinaya, peguam kita sedia untuk membawa kes mereka menuntut pampasan daripada kerajaan British. Ini tawaran dibuat oleh peguam. Sebab kerajaan British yang bertanggungjawab, seperti berlaku pembunuhan beramai-ramai di Batang Kali. Bila dibawa beberapa kali dalam parlimen, akhirnya kerajaan British bayar pampasan kepada mangsa pembunuhan penoreh-penoreh kita di Batang Kali. Hadirin sekalian, saya sebutkan perkara ini supaya rakyat Malaysia tahu, iaitu sebelum tahun 57 British rule. Hari ini lebih menarik lagi, saya terjumpa buku ini, Pemburu Bintang 3, ditulis oleh Syed Osman Syed Umar, polis yang akhirnya matanya buta. Katanya dia terlibat dalam serangan hendak daripada pihak komunis. Dia pergi melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat, sehingga PhD. Paling menarik, apa tugas mata-mata di zaman British? Di antaranya tugas kami katanya ialah menjaga estate-estate dan lombong-lombong British. Separuh lebih dalam buku ini menceritakan lombong mana, estate mana yang mereka jaga. Yaitu tugas mata-mata waktu itu, di samping mengintip mencari orang lawan British, tugas mereka juga adalah menjaga estate dan lombong-lombong British. Ini polis tulis, bukan aku. Sebab itu saya syorkan kepada Timbalan Ketua Polis Negara, tolong baca buku ini. Timbalan Ketua Polis Negara kata Mak Sabu pergi melawat Bukit Kepong. Macam mana nak cakap tanah melawat? Dia tak tahu, saya dah melawat 4 kali. Ini yang teriskan bagaimana tugas AC, Home Guard, polis yang diterangkan oleh bukan polis. Bila dah merdeka teriskan, maka kita kena istilah memenuhi kemerdekaan itu. Di antaranya kita mau demokrasi, kebebasan. Pasukan polis tidak lagi menjaga estet dan lombong, menjaga rakyat, menjaga perlembagaan, dan mereka mesti bertugas sebagai pasukan profesional, bukan lagi hanya menjaga lombong dan menjaga estet-estet. Saudara yang dihormati sekalian, sekarang ini kita bila kita sebut sikit saja nama orang yang dianggap kiri, leftist, komunis, tapi parti UMNO yang berhubungan dengan parti komunis China tak apa-apa lah. Bahkan ada seorang menteri besar Mazhab UMNO, dia pergi melawat di kamp Kampung Balak, kamp Rashid Maidin di selatan. Dia melawat, dia tidur situ dan beri bantuan. Tak kau tu sama.